apa kalian? Makan Indomie satu mungkin. Apa lagi? Udahlah sikit-sikit. Beginilah kalau anak-anak sebut bidak. Tasya. Oh Tasya. Reza udah? Reza udah mundur, Menda udah mundur ya, tinggal Duti ya. Sahabat Bida, berjumpa lagi dengan Bida. Salam juh-juah, nanda bapak turara senina, mini zape kamringan, ibas kini juh-juhan. Sahabat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat Bida, pasar terakhir di sore ya. Ini hari Jumat, jadi di sini kita dapat rezeki dari ibu dan bapak haji dari Singapura, Pak Haji Samad Saleh dan ibu. Jadi kita disuruh di sini berbelanja dengan kakak ya, Bunda Lopi ya. Nanti kita apa aja yang kita beli, yuk ikuti kita sahabat Bunda, bagaimana keadaan pasar juga dan situasi banyak juga sahabat Bunda buatkan pasar terakhir di situ Bunda, bagaimana di situ saya mau lihat katanya. Jadi kita buat ya sahabat Bunda, terima kasih lah buat ibu dan bapak di Singapura sudah membagi rezekinya di hari menjelang lebaran ini. Ini sangat senang dan bersyukur sekali kami ya sahabat Bunda. Ayo sahabat Bunda ikuti kita. Tiga lima. Luka bakar sudah tadi. Tadi. Kepala sakit, mata ada marah. Ada yang bantu saudara. Ada ibu-ibu yang datang bulan yang dah lancar. Kelapa. Hah? 5.001. Kadang-kadang jangan karena duduk bercela, tapi pakai celana aja susah di dalam. Sembayang duduk ini, berjalan mengikut-ikut sakit. Itu ada dan... Namanya badan dipakai. Kalau badan dipakai itu selama tenaga kita di urat gini lah. Kalau urat kencang, nak sholat saja payah di dalam. Payah. Siapa yang lututnya sakit, pinggulnya sakit, wadah pasti ada bang. Ada yang tangannya kebas-kebas saja, Pak. Supaya duduk, berjalan ditarik-tarik kaki. Kembali-kembali.
lagi tempat beli daging. Kilo setengah aja bang. Bang beli ikannya? Kilo bang, kilo setengah bang. Kilo dapat apa? Iya. Kita ambil ayam ya. Harga ayam naik ya sobat Buda. Naik 3.000 per kilo. Hai Bi Uda, rebus tulang yang kedua kalinya. Rebus tulang pasal dapurnya kecil, jadi rebus dua kali rebus. Ini baru satu yang kedua kalinya yang tak belum lagi setengah jam baru boleh dimatikan apinya. Okay, sudah siap itunya ketupatnya. Okay, bye. Kita sudah sampai di rumah ya. Sekali lagi Bi Uda mengucapkan, kami semualah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak di Singapura. Selamat Lebaran juga. Jadi akhirnya kata Ibu dan Bapak, apa yang dia makan kita makan juga di sini. Terima kasih banyak. Semoga semakin murah rezeki Ibu dan Bapak, sehat-sehat, panjang umur. Dan apabila ada kesalahan kami, kami minta maaf kepada Ibu dan Bapak ya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Ibu dan Bapak. Sehat selalu ya Ibu, Pak. Ini dia kita tadi belanjakan. Tadi kan kita kan apa? Ya, lontongnya belum jemput kan? Lontongnya belum masak. 3 kilo deh, 4 kilo setengah. 4 kilo setengah. Ini tadi kita Bu udah beli ayamnya 4 kilo setengah ini Bu ya. Ini tadi udah kita belanjakan sama kakak perlengkapan buat lontong ya. Kayaknya buat lontong untuk rendang ayam. Rendang ayam. Cabai-cabean, asal jangan cabai gadis. Ini dia ikannya juga untuk dipanggang malam ini. Anak ini tadi ikannya hampir 5 kilo. Bagian gua lupa. Nangka dan kelapa segala macam untuk dia tes ketemu pelanggannya lah. Ini sirupnya. Harga pun naik sini karena menjelang besok Lebaran ya sahabat Bida. Jadi ini udah masak-masak semua ini. Ini buat lontong. Iya. Ya, Ibu suruh kita buat acara ini makan-makannya di rumah Bi Uda ya. Tapi minta maaflah sebelumnya buat Ibu. Karena kayak mana ya, Bi Uda pun sedih ya, karena saya pun sedih sekali gitu, karena abang pun nggak di sini, makanya Bi Uda pun bilang ya udahlah kak, nanti kita masak-masaknya di rumah kakak aja, kita nanti makan-makan buat acara di rumah kakak aja gitu kata Bi Uda ya teman-teman. Nah di sini sebenarnya
Kita disuruh ibu ya, Singapura, untuk buat acaranya di rumah ibu udah ya teman-teman. Tapi bagaimana ya, saat ini kami minta maaf lah sama ibu ya, karena kami buat acaranya di rumah ini. Karena ibu udah pun kasihan sama saya ya, katanya abang gak di rumah kak, jadi kita buat acara di rumah kakak aja. Seperti itu ya kata ibu udah ya sahabatku. Jadi makanya kami buat acara ini di rumah, karena ibu pun kasihan sama saya karena belum pulang abang ya, kita buat acara ini di rumah ini aja lah teman-temanku. Supaya nanti suasana di rumah ini pun tidak sedih sekali ya teman-teman. Bagaimanalah, memang seperti itulah sekarang suasana yang di rumah kami ini ya teman-temanku. Oke ya sahabat Bida, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Bida. Semoga sahabat Bida dimanapun berada dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Nah sampai jumpa video berikutnya. Dan kami sekeluarga mengucapkan ya minta maaf kepada sahabat-sahabat Bida apabila ada kesalahan sengaja tidak sengaja di menjelang lebaran ini, kami minta maaf ya. Oke, okay, sahabat Bida, sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Bida. Nah, ini di sini harganya ini seperti ini 10.000 ya. Ini namanya apa namanya? Lengkong. Cincau. Cincau kata kakak besok buat cincaunya. Ini nangka untuk besok, perawatan besok. Ini nanti untuk dipanggang. Ikan patin 5 kilo.